pagi ini udah luar biasa ya, langsung diserbu pasien. Puskesmas kedua memang luar biasa. Antriannya udah Asura. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi untuk war lover di mana saja berada ya. Bagaimana kabarnya hari ini ya, pagi ini ya? Masih tetap semangat ya? Terus menjaga kesehatan gigi dan mulut karena itu adalah penting dan apa, investasi kesehatan kita ya. Dengan apa cukup bertahan lamanya gigi dalam rongga mulut kita, tentunya insya Allah kita juga akan awet dan hidup kita akan sehat. Oke, untuk lover seperti biasa pada kali ini kita akan coba pasien yang datang ke puskesmas ya, dia mengeluhkan gigi tiruannya yang sudah dipasang sekitar 5 tahun yang lalu terlepas ya. Setelah kita periksa, kita cek, ternyata gigi tiruannya pada pasien tersebut adalah gigi tiruan cekat ternyata ya, yang cekat dengan desain jembatan gigi ya. Jadi kenapa kok bisa lepas ya, kemungkinan karena semen yang digunakan sudah apa ya, sudah expired mungkin ya. Oke, untuk lover, jadi untuk merestorasi dari gigi kita yang hilang itu, gigi tiruan bisa di tiruan jenisnya bisa cekat dan bisa lepasan ya. Kalau lepasan, model lepasan bisa dengan basis lentur yang elastis plus-plus ataupun dengan akrilik ya, ataupun kombinasi dengan frame metal juga bisa dengan lepasan ya. Kalau untuk yang cekatan bisa dengan model jembatan gigi, jembatan mahkota atau crown, dan bahkan yang paling bagus yaitu dengan gigi implant ya, yang harus di istilahnya ditanamkan dahulu ke dalam tulang rahangnya ya. Oke, untuk lover sudah nggak sabar ya, ini kita berikan video, sedikit video ya, dari pasien yang datang ke puskesmas kelua ya, yang akan memasangkan gigi tiruan jembatannya yang terlepas ya. Oke, cekidot saja videonya ya. Salam dari Kalimantan Selatan dan salam untuk war lover semuanya ya. Tetap jaga kesehatan gigi dan mulut kalian. Bye bye. Gigit.
kayaknya. Nah, yang luas mana? Good. Sure.